Salah faham orang pada hari ini, memadai anak dia khatam Quran, memadai anak dia khatam Iqra. Betul kira Habib Alim lah tu. Cukup dah, aku nak hantar anak aku pergi mengaji medik tuan-tuan. Anak aku hantar pergi hafal Quran 30 juzuk. Kira alim lah tu, kira ilmu tinggi lah. Tuan-tuan, hafal Al-Quran dengan memahami Al-Quran, dua benda yang berbeza. Hafal Al-Quran ada ganjarannya yang tersendiri. Memahami Al-Quran adalah kewajipan. Hafal Quran tak wajib. Memahami Al-Quran, memahami agama adalah kewajipan setiap individu Muslim. Tak ada seorang pun terkecuali. Jadi pasal apa kita pada hari ini ambil, tak ambil berat pasal memahami agama? Tak ada kesungguhan dalam memahami agama. Sebab tu kita tak heran pada hari ini kelas-kelas pengajian ilmu yang datang duduk bukan ada buku pun.